Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat sebelum ajal tiba. Masih hidupkah kita besok? Kita tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk bertobat. Kematian tidak akan menunggu kalian untuk bertobat. Jangan lupa dengan takdir Allah. Setelah lapang bisa sempit, setelah kaya bisa miskin, setelah sehat bisa sakit, setelah muda pasti akan tua, dan setelah hidup pasti kita akan mati. Sebelum mati, dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, dan akhirat menjadi nyata. Hari ini kita bisa bebas di atas tanah. Mungkin esok tanah yang ada di atas kita jangan kira masih banyak waktu. Tapi ingat, mati itu tidak selalu karena tua dan tidak juga karena sakit. Demikian mati itu tidak mengenal waktu, usia, dan tempat. Jadikanlah akhirat di hati kalian. Jadikanlah dunia di tangan kita dan kematian di pelupuk mata kita. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Semuanya akan berlalu dan akan kita tinggalkan. Harta yang berlebihan tidak akan berguna lagi. Kekuasaan yang kita bela tidak bisa menyelamatkan kita di alam akhirat nanti. Yang ada adalah tanggung jawab kita bersama. Kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertobat, tapi kitalah yang menunggu ajal dengan cara bertobat. Jika hidup adalah pilihan, maka hati kita akan gusar. Dan jika mati adalah tujuan, insya Allah hati kita dan hidup kita akan tenang. Mumpung kita masih hidup, maka persiapkanlah bekal yang cukup untuk di akhirat nanti. Ketika kita mati, fungsi nalar tidak akan berguna dan tidak bekerja.
pada siapakah kita meminta tolong. Demikian di alam kubur, alam barzah nanti, ada jutaan manusia yang ingin dihidupkan lagi hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin bima kasabat rohinat. Semua orang pasti akan mati dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.